Oke guys, balik lagi di Sender TV. Kali ini Sender TV akan menghadirkan informasi dari dunia olahraga. Tapi jangan lupa buat kalian untuk like, komen, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak tertinggal berita terbaru dari Sender TV. Dalam laga lanjutan Turki Super League di pekan ke-26, kali ini ada Beşiktaş melawan Konyaspor. Ya, di babak pertama kedua tim saling serang-menyerang dan banyak peluang tercipta, tapi sayang tidak ada gol di babak pertama. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, tuan rumah Beşiktaş unggul melalui Kılıçsoy pada menit ke-49. Kılıçsoy berhasil melesakkan gol ke gawang Konyaspor dan membawa Beşiktaş unggul 1-0. Tak berselang lama, Cenk Tosun berhasil memperbesar keunggulan Beşiktaş menjadi 2-0. Kali ini, Cenk Tosun berhasil melesakkan gol ke gawang Konyaspor pada menit ke-71. Skor 2-0 ini bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Dengan kemenangan ini, maka Beşiktaş berhasil mengamankan 3 poin dan berada di peringkat keempat klasemen dengan perolehan 43 poin. Dari 26 kali bertanding, 13 kali menang, 4 kali seri, dan 9 kali kalah. Sedangkan Konyaspor berada di peringkat ke-19 klasemen dengan perolehan 25 poin. Dari 26 kali bertanding, 5 kali menang, 10 kali seri, dan 11 kali kalah. Supaya kalian